Halo, beberapa waktu lalu di media sosial dihebohkan dengan stroberi yang dipenuhi oleh serangga kecil. Nah, Anda tahu bahwa kita kadang-kadang sudah mencuci kita makan karena stroberi ini enak sekali. Tapi kita mau coba lihat apakah benar setelah direndam di air garam setelah 10 sampai 20 menit akan keluar binatang kecil-kecil. Let's try out. Oke, di sini saya sudah punya sekotak stroberi dan bowl. Kemudian bowlnya kita isi garam. Katanya binatangnya, bugs-nya tidak tahan dengan garam. Jadi kita coba aja, kita larutkan garam. Let's see. Saya pakai mungkin sekitar 2 atau 3 sendok garam. Oke, kita lihat apakah benar. Oke, kita rendam. Kita tunggu 10-15 menit. Setelah saya merendam stroberi di dalam air garam selama 15 menit, kemudian airnya saya buang bagian atasnya, dan inilah yang sisa dari air larutan air garam. What is that? Oh my goodness. What is that? Is that the strawberry seed or cacing? Oh my goodness, banyak sekali. Ini bugs atau cacing? Cacing. Oh. Wow. Oke. Okay.